memperingati daripada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang amat penting di dalam hidup kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullun nakussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbita bihi fuadak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menceritakan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada cerita nabi-nabi yang sebelum dirimu. Untuk apa cerita para nabi diulang oleh Allah dalam Al-Qur'an? Cerita Nabi Adam alaihissalam, cerita Nabi Nuh alaihissalam, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, cerita Nabi Musa alaihissalam. Para nabi dan rasul diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Qur'an, diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Manutsabbita bihi fuada. Itu semua semata-mata agar engkau wahai Rasulullah khususnya menjadi orang yang kokoh dengan engkau punya pendirian, memiliki keteguhan hati di dalam setiap memperjuangkan daripada dakwah risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pula kita memperingati daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya. Untuk apa? Agar hati ini selalu ada sambung selalu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sambung hati kepada Nabi ini betul-betul penting. Karena dikatakan suatu kelompok, satu kaum, seseorang akan binasa kalau mereka sudah jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini orang-orang kafir, orang-orang munafik betul-betul tahu akan hal ini. Karena orang-orang kafir sudah Allah naskan, sudah Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir tidak akan ridha kepada kita umat Islam sampai kita mengikuti mereka. Sampai kapan? Sampai kita akan menjadi orang-orang yang sejalan dengan mereka. Sehingga tatkala kita mengenal Nabi Muhammad, kita membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad, mempelajari daripada biografi Nabi Muhammad SAW, inilah sesuatu yang penting agar hidup kita ini menjadi baik. Kenapa hidup kita kadang-kadang terasa berat? Kenapa hidup kita kadang-kadang terasa susah? Karena kita jauh daripada Nabi Muhammad. Tatkala kita menjadi orang kaya yang sombong. Kenapa? Karena kita tidak kenal bagaimana Nabi Muhammad. Tatkala Nabi Muhammad punya harta, punya kelapangan, daripada segi hartanya, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Kemudian tatkala Allah berikan kita musibah, Allah berikan kita ujian, Allah berikan kita bencana, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita menyalahkan orang, kadang-kadang malah kita berbuat zalim sama orang, tidak bersabar. Kenapa? Karena kita jauh daripada mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala hidup kita selalu membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan di dalam kehidupan kita, inilah kehidupan yang bahagia. Hidup bahagia itu tidak selalu diidentikan dengan harta, karena tidak semua orang itu hidupnya selalu senang. Tanyakan kepada mereka orang-orang yang kaya, apakah mereka tidak pernah hidup susah? Apakah mereka tidak pernah hidup dalam keadaan sengsara? Tidak. Mereka juga akan mengalami. Nah, yang namanya hidup sengsara, hidup dalam keadaan tidak senang, hidup difitnah, digunjing oleh orang, dijatuhkan martabat marwahnya, itu akan dirasakan semuanya. Tapi bagaimana tatkala Allah berikan ujian, kita bersabar.